Ini yang nanjak biasanya. Oke guys, kali ini kita akan menyusuri jalan dari Paluting Ijen menuju ke Kota Banyuwangi. Sini ada banyak anak mau mendaki, anak orang ke anak. Hangat-hangat, bukan hangat dingin. Nah ini sudah malam, jam 5:30 sore, 5:30 sore. Dingin. Udah berkabut di depan. Dingin banget. Aduh. Nah ini turun ke bawah, bukan nanjak lagi. Turun ke bawah. Wah, ada pasir, banyak pasir. Setengah 6 sore. Aduh. Nampak. Di sini malam-malam gak ada lampu, cuy. Lampunya harus mendukung kalau lewat sini. Soalnya biasanya banyak kabut. Kalau lampunya putih ya gak enak juga sih. Soalnya kan jadi satu sama kabut. Kalau lampunya kuning kan bisa berlawanan. Jadi bisa menerangkan jalannya. Itu udah kelihatan lampunya. Nah ini udah gelap banget. Udaranya dingin. Pas hati-hati, jalanannya turun. Udah berkabut, guys. Aduh, dingin banget lagi. Nggak kuat. Kalau kesini, gue saranin pakai baju tebel sih. Kalau bisa baju 3. Soalnya apa? Di sini dingin banget. Tuh udah kelihatan kabutnya. Nah, kita ini pakai engine brake. Itu mau pasti mau daki. Ngeri ya malam-malam lewat sini. Takutnya ada apa? Ada begal yang hantu. Bahaya sih. Udah gak ada lampu. Kalau ke sini harus full tank bensinnya. Bahaya kalau nggak full tank. Gak lucu mati di tengah jalan. Ini kan soalnya hutan. Ada mobil. Mulai kayak mau kram kaki rasanya.
jalanannya rusak tapi dibuat balapan. Kalau teman-teman mau pengen ke Banyuwangi yang dari Bondowoso itu bisa lewat jalur sini, jalur alternatif, nggak usah pakai muter-muter, tapi jalannya ya tahu sendirilah, nanjak, rusak, soalnya kan lewat di pegunungan, Pegunungan Ijen. Engine brake lagi. Kalau turunan gini bahaya. Lengah sedikit bisa fatal akibatnya. Dingin, dingin. Gak ada lampu dia, guys. Awas, hati-hati. Ups, turun jalannya. Itu Gunung Merantinya kelihatan. Gunung Meranti. Aduh, ini udah aspal jalannya. Udah mulus. Seru sih. Tapi jangan terlena dengan keindahannya. Soalnya ini turun jalannya. Mas, hati-hati. Ternyata ada yang buntutin. Wow, dia lah. Kalau naik motor kayak gitu enak, guys. Motor lanang, motor laki atau motor sport. Aduh, gelap, udah mau gelap, lagi gelap. Keren sih jalurnya, aspalnya mulus. Cornering. Udah mulai gelap, guys. Seru sih, tapi ngeri. Sepi, gak ada lampu lagi. Cuma ngandelin lampu motor aja. Gelap banget. Tapi seru sih, uji nyali kalau kayak gini tuh. Ambil kanan.
pelan-pelan ini jalannya mulai menurun. Aduh, udah nggak kelihatan guys, itu ada mobil. Ngeri-ngeri sedap. Wow, ini turunannya. Turunan terus. Aduh. Gelap banget. Ini yang nanjak biasanya. Gelap. Wow, ini mau muncak ini. Wah, gelap banget. Enggak kelihatan apa-apa. Tadi gelap, jadi di skip. Ini udah jam 17.42, jadi gelap. Apalagi ini hutan-hutan gitu ya, nggak ada lampu. Gelap cuy. Gelap banget, parah. Ada motor. Sekarang malam-malam. Oke guys, saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.